semuanya, selamat datang kembali di Max Mio Channel. Dalam video kali ini, gue bakal sharing ke kalian semua yang sedang belajar ngedit di aplikasi PN atau Plogno ya. Kali ini gue bakal sharing gimana caranya membagikan project sendiri di aplikasi PN. Namun sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk di subscribe dulu Max Mio Channel agar gue bisa lebih semangat lagi untuk membagikan tutorial-tutorial yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua ya. Nah, kalau misalnya udah subscribe, langsung aja kita buka aplikasi PN. Nah, di sini kalian bisa membagikan project kalian yang di bagian tag project ya. Tinggal tap aja 3 titiknya, kemudian tinggal bagikan project. Nah, namun untuk yang di bagian project ini, untuk dibagikan itu kalian hanya memiliki kesempatan 1 kali ya, kurang lebih 1-3 kali sehari. Nah, kalau misalnya udah habis itu harus nunggu keesokan harinya lagi, dan kalau tidak mau nunggu kalian harus upgrade PN kalian ke versi Pro. Nah, tapi kalau misalnya mau membagikan project yang di bagian bekerja atau di bagian work, itu bisa tiap hari ya, dan bisa tanpa batas. Kalian tinggal tap aja yang 3 titiknya, kemudian tinggal berbagi aja ya. Dan silahkan kalian mau pilih untuk dibagikan ke aplikasi apa. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian semua. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian menyukai video ini, langsung aja diklik tombol like, subscribe, komen, dan bagikan. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya dari Max Mio Channel.